Aku kita review langsung. Ada yang mandi, guys. Aku review aja. Ini dia view-nya. Anjir, gila, keren banget. Nah, untuk glamping yang satu lagi, kita harus jalan dari bawah sana ke sini. Tapi sebenarnya lewat sana juga bisa sih, cuman ya udah lah, nyari jalan yang beneran gitu. Lihat, mandinya with the view juga sama, cuman ini kayaknya lebih terbuka gitu ya kan. So, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini gue bakal review glamping nih yang ada di Nusa Penida. Kalian bakalan mau dan bakalan mupeng mau kesini, gak bakal enggak ya. Ini namanya Tropical Glamping. Ini tuh baru banget 2 bulan, kalau gak salah tadi sih dapat infonya itu 2 bulan, baru beroperasi 2 bulan. Dan ini tuh yang punya tuh orang luar negeri gitu, orang Italia atau orang mana gitu, Prancis, lupa gue. Nah, gue di sini sama teman-teman, tadi sama Rizka sama Risa seperti biasa. Terus ada yang kurang juga, ada nggak ada Philip, nggak ada Abai karena ada kerjaan juga mereka. Oke. Dan di sini tuh ada 2 bungalow. Ada 2 bungalow, ini satu sama yang di atas sana satu. Jadi gue bakal ajak kalian ke sini dulu, oke. Let's go. Oke, jadi mari kita review dalamnya. Nah, di sini ada si Gorbon. Gorbon. Eh. Terus ada Gunawan. Siapa ya? Terus di sini juga lengkap banget, guys. Jadi ada piring, ada mangkok, ada di gelas, terus perantaran-perantaran kayak gini nih yang gak kita duga tuh. Lengkap banget di Tropical Glamping. Terus ada wifi-nya juga di sini sama sosial medianya. Tuh. Terus ada kipas angin. Lengkap banget. Terus ada gua di sini. Nah, ini dia. Sebelum ke view-nya, kita ke kamar mandinya dulu. Langsung ada yang mandi, guys. Malus kita lagi mandi, mandinya with the view nih. Ini tipe apa sih? Gak tahu, pokoknya bungalownya ada 2. Oh, bungalownya ada 2, benar. Lihat aja tuh fotonya aja di atas toilet tuh, di atas kelasnya tuh orang telanjang ya. Orang lagi orang telanjang. Oke, jadi di sini lengkap banget tuh. Tuh. Gitu, nggak pakai apa-apa gitu. Itu lengkap banget, ada itu sabun, sampo dan yang lain-lain. Sama apa ya? Sampo enggak tuh. Hili. Tuh. Kece banget. Oke, jadi kita langsung ke view-nya aja. Ini dia view-nya. Anjir, gila, keren banget. Nah, untuk glamping yang satu lagi, kita harus jalan dari bawah sana ke sini. Tapi sebenarnya lewat sana juga bisa sih, cuman ya udah lah, nyari jalan yang beneran gitu. Di sini juga nggak kalah keren view-nya, nanti bakalan gue tunjukin ya. Nah, guys, jadi Tropical Glamping ini, kalau misalkan kalian tanya lokasinya, ini tuh lokasinya nggak jauh sama Diamond Beach. Kalau misalkan kalian udah pernah ke Diamond Beach, nah itu posisinya itu nggak jauh. Jadi gue rekomendasiin buat kalian yang cari penginapan di daerah di Nusa Penida, terus mau deket sama tempat wisata. Nah, di sini juga wisatanya di Nusa Penida Timur ya. Jadi nih gue rekomendasiin ke kalian gitu. Oke, ini dia. Jadi kita langsung aja review dalamnya, guys. Ya, ini dibuka. Nah, ini dalamnya langsung ada kamar tidur di sini, berantakan. Terus ini sih nggak jauh beda sama yang di sebelah. Tuh. Ada sofa duduk di sini, ada beanbag juga. Terus ada tanaman. Ini janda bolong ya ini? Ya guys, sih Gun. Janda bolong ya? Iya, emang asli ya? Asli. Iya. Janda bolong, ada hiasan. Apaan? Istilah kita aja. Ada ya. Terus sini lengkap banget tuh, ada hiasan-hiasan sama gelas. Terus ada kulkas juga di sini yang bisa kalian pakai buat naruh makanan atau minuman yang kalian bawa dari luar.
bisa. Kita ke kamar mandinya dulu aja kali ya. Oke, dia, ini dia toiletnya. Di sini ada dua buah handuk, terus ada klosetnya nih, bersih banget dan harum banget. Please don't flush dirty things down the toilet. Oke, terus ada, oh ini gelas yang tadi kita pakai nih, lengkap banget. Sama ada di sini ada dental kitnya, tadi udah kita pakai dan lengkap banget tuh. Lengkap banget guys. Terus di sini kalau misalkan mandi, oh misalkan mandi kalian tuh lihat mandinya with the view juga sama, cuman ini kayak lebih terbuka gitu ya kan. Ada showernya juga nih. Oh lah, oke. Nah terus di sini juga lengkap banget nih, ada conditioner, ada body soap, terus ada shampoo. Pokoknya seru banget. Nah ini dia view-nya guys, kita turun. View-nya itu nggak jauh beda juga, tapi ini lumayan banyak spot fotonya gitu. Nah tadi toiletnya sini, ini ada siapa ya, keren banget. Jadi ini berapa harganya nih? Kalau ada yang nanya nih. Jadi untuk kamar yang sebelah dia 1,4. 1,4. Kamar yang di sini dia 900. Bedanya apa sih? Bedanya kalau di sana itu ada kayak jaring-jaringnya buat kayak view lihat langsung ke samudra. Mm-hmm. Kalau di sini kelebihannya kita bisa ngecil-cil di sini, ada kayak hemoknya, terus ada kayak bisa ngecil di kasur itu juga sih. Iya tuh. Keren. Punya kelebihan masing-masing ya. Iya, ada kelebihannya masing-masing. Jadi dua-duanya rekomend. Rekomend ya. Dua-duanya rekomend ya. Rekomend banget sih seriusan. View-nya juga keren banget sih. Jadi rencana kapan bawa pacar buatan imun ke sini? Pacar ya? Besok lusa lah. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu, baik. Yeah. Oke, jadi harganya itu udah dijelasin juga tadi sama temen gua. Terus kalau misalkan kalian mau tahu info lebih lanjut lagi, kalian bisa kunjungi Instagramnya Tropical Glamping atau sama Facebooknya juga ada di situ. Oke. Tadi kita udah foto-foto di sini dan kalian bisa lihat hasil foto kita di Instagram kita dan di Tropical Glamping. Kalau kalian misalkan cari rekomendasi spot foto yang kece-kece di Tropical Glamping, kalian bisa kunjungin Instagram ya, Tropical Glamping. Oke. Okay. Thank you banget buat kalian udah ngikutin gua hari ini. Support gua terus buat bikin kontennya. Biar semangat juga ya. Terus jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Oke okay guys, see you next video. Bye bye.